Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in. Al-Qa'il syafa'ati li ahli al-kabair. Wa qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min ad-dunya illa bil iman. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, setuju para kiai, para sepuh, wabil khusus ketua yayasan Musalla Al-Inayah ben majlis salawat Naria Al-Wusta, setuju Syekhtina Murjakin Al-Mukarramah Nyai Hajjah Zainatin Arifah. Saya dari situ Bondo, saya juga Nenabtin Amul Jakin. Hadirin hadirat seteja sesami mulja, mare masak di kebun ini nampangi mare pun mangkana lok-lok tade jagen pesener. Mari pon ki, sabung bagon pon. Non, sabung pon, pesener. Sabung iya. Saya regle senjing ranjingan ngucap banyak awak tangga. Tara teritan setiaja sesami murja ngireng kita sami-sami muci syukur dekahdirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam semakin kita semua takdir sarang Allah subhanahu wa ta'ala hadir di tempat kalinto dalam rangka ngak-ngingain memperingati hari lahir Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga hadir kau depan jenengan sejah ke kalinto tetiah tambahan amal bagus. Moga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sesenantiasa kita harapkan syafaatnya. Moga-moga kita semua, keluarga kita semua, pengasepau kita semua, anak turun kita semua, sarang Allah subhanahu wa ta'ala etetia kena umat takkan yang Nabi sepaki bakal ngoleh syafaat ya juna Allah subhanahu wa ta'ala. Bada sekelopain saya beten kaul hormaten Bapak Haji Abdul Halim selaku kepala desa sarang setuju perangkata saya beten kaul hormaten ben beten kaul murjakin. Para tretan setuju sesami mulja, Kanjeng Nabi nikah pernah ada bu neng dalam setong debuna. Beliau ada bu para tretan sedjana hayati khairul lakum, wa mamati khairul lakum. Tuhadisuna wa yuhadisuna lakum. Wa idha ana mittu uridat alaiya a'malukum. Fa idza ra'aitu khairan hamidtullah
wa idza ra'aitu syarran astaghfirullaha lakum. Kanjeng Nabi ini ke adabu ke gulaban panjenengan saja adabu ke sahabat debuna kanjeng Nabi ini ke waratretan saja nah kondisinya tak pada ben gulaban panjenengan saja beliau adabu odin engkau ria kebagusan kebeen kepi matena engkau ya kebagusan keangkui been kepi. Lenikah para tretan sejana. Beliau nikah adebu para tretan sejana. Mun engkau ki odi tuh disuna wa yuh disuna lakum. Engkau bi be'en dia bisa dekan de'en. Napa maksud para tretan sejana ketika kula ben panjenengan sejengukur bahwa para sahabat Kanjeng Nabi kak dinto para tretan sejana orang-orang seluar biasa baik kak dintoh dalam keduduk nah neng atena Kanjeng Nabi juga keduduk nah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Milana klasifikasi nah sahabat Kanjeng Nabi ini kak para tretan sejana debita kipangkat tah munggu Kanjeng Nabi kita debita orang senurok perang Badar para tretan sejana nika luar biasa pangkat. Orang senurok neng perang Uhud para tretan sejana nikah derajat di bebek na orang senurok perang Badar sehingga setong betoh para tretan sejana beda salah setong orang sahabat Kanjeng Nabi gak dintoh nurok perang Uhud tapi tak nurok perang Badar nika nyampole yakin sahabat Kanjeng Nabi senurok perang Badar. Napa sih terjadi orang gak dinto itu bukan ibn Kanjeng Nabi be'en dihadapan na engkau ben dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala taduk apa-apa na ibn dingakin sahabat engkau senurok perang Badar. Selesai nika pun para rita tetapi kemudian Kanjeng Nabi da'una matena engkau ya kebagusan kebun kapi kula ben panjenengan saja para tretan saja na odi neng 1400 tahun saampun na Kanjeng Nabi gak dinto wafat saampun na Kanjeng Nabi pun iutus ya dan namangkan tahun hijrah tahun 1400 sekian 1400 tahun yang lalu abak ni kapan milah Kanjeng Nabi pun sobung umur abak ni kata pernah onye mirengakin debu na Kanjeng Nabi secara langsung abak ni kata pernah ningalen para tretan seleran Kanjeng Nabi katia napah para tretan sejen kuleh ben panjenengan juga para tretan sejen tak oning kati penapah perjuang dah Kanjeng Nabi kecuali gula ben panjenengan kun mireng dari guru-guru kita semua ben dari panberpan kitab saya menjelaskan tentang perjuang dah Kanjeng Nabi anapah debu na Kanjeng Nabi tang materi kebagusan kebeen kapi kemapanan kebeen kapi kesayaan kebeen kapi arapa makseni kedebu na Kanjeng Nabi uridot alaiya amalukum saben are kemisri ya amala be'en kapire apa kenale kengko nah kan ini ada buakin para tretan tafsir hadis gak dintoh maka kemudian setiap hari kemis berdepasa sunat ini kan lakon nikah setiap hari kemis amal gula ben panjenengan ini kududuakin ben Kanjeng Nabi nikah Kanjeng Nabi umar panjenengan nyamana nikah alamatan yang gak dintoh katini ka amal Kanjeng Nabi napa debun Kanjeng Nabi fa'idha wajadtu atau berdasar debuakin fa'idha ra'aitu khairan hamidullah mun kau ngenalain amal be'en kapiji amapan maka engkau asyokor ke Allah Subhanahu wa ta'ala tapi ketika engkau ia besakin pengenalai amal be'en kapiji tak mapan astaghfirullahalakum engkau minta akin sepora ka Allah ka angkui be'en kapi tari gula taro awan ingah bebeda ring kak dita setan di tusah non beda menikun beda celemutan
Bani kun bada sejagat bani kun bada bani kun karoning sebudak tak temu budak ke waratretan saja. Ini kedusung gulaban panjenengan saja. Tapi abek kak dinto untung waratretan saja. Nah gulaban panjenengan ini kengagungin Nabi seluar biasa kak dia kak dinto. Oh diin kanjeng Nabi hidup kanjeng Nabi ini kah manfaat luar biasa cemana sahabat para tretan sejenak tapi wafatah kanjeng Nabi kak dintoh para tretan sejenak ini kah luar biasa kak angkui umatah sekatia gulaban panjenengan sejenak milani penting para tretan sejenak abek ini kah tak usah kini atip bepersoalan kak dintoh. Meledeh buakin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ontong Gusti Kanjeng Nabi nika utusna Allah sa'rafakin manusia sesami sareng kula ben panjenengan sedaya. Jek saking ngapara tretan sedayana. Nabi Muhammad nika beni manusia ka dia kula ben panjenengan sedaya pas malaikat be. Gemet ganggu leban panjenengan pun. Anapa? Banyaknya yang kebestusah. Malaikat ni kata latenan para tretan saja bila pakon dek berak langsung dek berak. Bila salah pasoroh pencentar, ki gemet guleban panjenengan. Ni kau untung apa para tretan? Hari azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Ni kenapa maksud ayat kak dinto para tretan? Bahwa Nabi para tretan sejenak menginginkan guluban panjenengan saja merasakan betapa berat beban panjenengan saja dalam hal masalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi ini kepunya keinginan sekuat kadi menapa panjenengan saja kak dintoh apolong dalam setung keyakinan engki kak dintoh iman deka Allah Subhanahu wa taala. Mila guluban panjenengan saja para tretan sejenak Kanjeng Nabi kak dintoh para tretan sejajan menginginkan guleban panjenengan taat, menginginkan guleban panjenengan ke setuju pagi badan suarga na Allah kelaban setong catatan abe nikah nuro lampanah kanjeng Nabi. Napa contohnya segempang kanjeng Nabi nikah bila ada remaja bismillah kan guleban panjenengan ada remaja bismillah berarti toro ocak kanjeng Nabi gan gula ben panjenengan mare wudu para tretan sejajana baca syahadat kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin ben mare wudu gula ben panjenengan montoro ocak kanjeng Nabi bila gula ben panjenengan sejajana niat alako keangkui menghidupi keluarga na para tretan sejajana kangkui memikul beban kangkui tanggung jawab di keluarga betoro ocak ke kanjeng Nabi bila gulaban panjenengan ngakungi anak wajib ngaji ajunan aku lupuk kangkui anak kadin to ketina apa seorang yang ngaji toro ocak ke kanjeng Nabi tak usah nurok sirek berdek menurok sirek berdek para tretan tak pantas gulaban panjenengan setia tak langkong nyokon seorang engkau troni ruas sholat tak kajing Nabi dua ma para tretan saja kama troni ngagula jaba ni kentak birotul ihram Allahu Akbar ni kepikiran ni kena nyelanan bereng si pun edang oleh seminggu temu temu tepan apa? Tepan tepan bejem aduh sabuk disak ni kok ere sare mandu eman mari bejeng menisa berit baca subhanallah langsung manceng entar kagendeng nek ni kan iya kok temu dadi panjenengan mau nyari bejeng mau nyari bareng elak coba bejeng kada mun temu berarti pikirna panjenengan senang jalanan tangu cak husuk husuk do emah mak dadi kan kenika kena ukuran bejeng main apa pun bejeng bi tv bajang maghrib bisa ning durokaan anapa? Husuk dari husun kelopain ke rokaatan untuk ke bajang sobu kena ning durokaan mun pas bajang sobu pas ning durokaan pas langsung kemudian kunut para tretan wallahu a'lam bissawab ya nikah gulaban panjenengan sih
Bila gulaban panjenengan sejuk tundi keyakinan baratretan sejen luar biasa nakus teh kanjeng Nabi kak dintoh dalam rangka kaangkui mikol beban gulaban panjenengan sejuk jalan napa bayi selama kak dintoh kebagusan baratretan sejen nikah bisa merupakan sebab gulaban panjenengan sejen kemasuk swarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini kalang debu waratretan. Dalam halong bolong kaki kak dinto. Beliau ini kak debu. Syekh Hasan Al Basri kak dinto ring sepuna Buddha. Beliau ini termasuk tabiin pengikutnya sahabat pun. Tapi beliau ini ke waratretan sejenak ulamaan tabiin. Jauh saking dengan Indonesia ini ke Hasyim As'ari ini kiai. Atau ke Khalil Bengkalan pun. Sendi murid beli murid tadi di murid beli ya para tretan sejen sedang sampai dua bebani beli saja. Hasan Al Basri itu dalam hal masalah pergaduan kat dia kak dinta para tretan beliau ada bu istaqsiru minal asdiqa'il mu'min fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Pabanyak-banyak tretan saya mu'min, pabanyak-banyak keluarga saya mapan, banyak menyari tantretan dalam hal kemasalah kebagusan. Kenapa mbak senikah? Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka-mereka sahabat guluban panjenengan saja kanjan guluban panjenengan saja nikah bisa nyebabakin syafa'at guluban panjenengan saja masuk suarga Allah. Okay. Beliau nikah jabu tak ben seroban malah tretan saja. Beliau nikah nyitir salah setong jabu dengan yang Nabi para tretan saja nah. Inna min ahlil jannah idza dakhulu al jannah yadkhuluna idza dakhulu al jannah. Ketika gulaban panjenengan sejo orang-orang mukmin di kemasuk surga walam yajidu ikhwanahum fi khairin fid dunya min khairin fid dunya. Ketika mereka di kemasuk surga para tretan sejo pas gulaban panjenengan sejo orang kini ketak mangki gula ben panjenengan sejeneng swarga fa yasaluna rabbal izzah. Mereka nikah atanya ke pangeran, ya Allah gula ninggal ngagungi tretan, ya Allah gula ninggal ngagungi kancah, ya Allah gula ninggal ngagungi sahabat sesahabat sahabat gula nikah yusalluna wa yasumuna ma'ana. Mereka nikah apa sah kibereng den kula rompolong mun adarus reng bareng mun atrabi reng bareng mun asolat jukan areng bareng. Tapi gula tidak pernah melihat mereka. Napa perintah Allah Subhanahu wa taala para tretan sejajar idhabu linnar fa akhriju man finnari alladhina fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Tulih toron ke neraka ben sareh orang kanjan ben dia sewalaupun nang dalam aten kun beda iman serajana sebiji sebuana napa nyamana napa pejem dengan ternyata walaupun hanya di dalam hatinya ni kun beda iman raja ni kun gak begini ternyata angkes dia orang ini. Kenapa maksud para tretan? Betapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratretan kangkui ngangkes gula ben panjenengan saja benikun Nabi melola sing agungin syafaat benikun Nabi melola sing agungin napa nyamana cara kangkui memasuk gula ben panjenengan saja salah setengah paringakin daga umat-umat kanjeng Nabi sesaling berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari maratretan saling menyaksikan di antara kehidupan kita masing-masing sebisa naja gula ben panjenengan dikemasuk suarga Allah. Milana abek ni kebaratretan selama guluban panjenengan tak ngelakoni maksiat pun usaha bejeng lemah bekto sampurna pasah baratretan setiajana sampurna selesai kewajibna guluban panjenengan jaminlah suargana Allah. Cek saking guluban panjenengan baratretan setiajana tak langkung pas umat Nabi Nuh gemet guluban panjenengan pun Nabi Nuh ini ada wasangan atau seket tahun umat oleh ini bulu polo belum polo biki tore setahun oleh berempeng ini para tak oleh sekali
Mun pun saya tos 50 tahun pas umat ning 80 tahun barat, belum polo biki para tretan saya. 10 tahun sekalian nikah mun oleh. Milana para tretan cerita-cerita nang Isra ngajing Nabi gak dinto para tretan karena Nabi nu termasuk Nabi salah setong Nabi ni ke putus asa karena pon tak mampu ngadepi umat pegemet pon Gusti pebanjir ban Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni ketika Isra nikah kun tak ketemu ben setong Nabi engki gak dinto Nabi Nuh alaihi salam. Lalu na pengusuhan. Milan jadi orang ni tak oleh pengusuhan. Nyanyi ngusok para tretan balang mila, balang. Milana para tretan sejana dalam hal kehidup nak gusteh kanjeng Nabi gak dintoh, walaupun Nabi gak dintoh beni, napanya mana? Walaupun Nabi kita gak dintoh manusia, tapi tak padeh manus kemanusan lah sarung dan uleh ben panjenengan sejana. Contoh si padeng kebang. Nabi ini kan para tretan sejenak mun ada er saya ada er ini kan mun para kenyang ambu tadi ki ada ben gula ben pancir kan apa pole yang siang pas nemutarnya otak bemrongki sek buku boh mun tak gele belengke tengen tak ambu para tretan mun perlu tak emang pengilu keluarga para tretan. Nabi ini mun ada'er para kenyangah ambu maka Nabi ini ke dalam hidup songkan ini kuning dugale songkan karena nikah sebagai wujud sifat kemanusiaan saya nomor dua songkan ketika Nabi kak dintoh para wafat kenika gunpon bila neng dalam setong siir para tretan sejana fitan kanjing Nabi sarang gula ben pancenengan seja para tretan seputakin sarang ulama ini kebeda sepolo lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba'a salam fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'a dubabatun abada fi jismihil hasani wa qalbuhu lam yanam wal aynu qad nasat wa la yura asru baulim minhu fi alani bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura dhillu fi syamsi dhu fatani katfahu qad alata qawman idha jalasu indal wila dati sifyada di mukhtatani hadil khasai safa fahfad hatakun amina min syarri nari wa surraqib wa mimmihani. Debun ulama orang si apal si irnik kawara tretan sejena nomor setong si apal mangkan tuling apa lagi si apal pertama nikah compon tak kira ketonon nomor dua tak kira kemalingan nomor telok para tretan tak gempang kening fitnah. Napa beda dengan kanjeng Nabi ibn gula ibn panjenengan walaupun Nabi gak dintoh manusia para tretan sejana beliau itu buakin sarang ulama lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada kanjeng Nabi gak dintoh sebagai manusia biasa tapi selama hidupnya jaga sarang Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidupnya mulai beliau gak dintoh kikana sampai akil balik sampai kemudian beliau wafat Nabi selama hidupnya tak pernah mimpeh metomani ada yang ganja para cerita tak metai pukular tipi tahu ning cara ni gula tahu ni apa boleh dat ngudatan keluar yang ding jeding ni kasih pertama nomor dua wa matasa aba aslam fi madaz zamani kanjeng Nabi nikah keton dua gak napa para tretan kanjeng Nabi nikah tak pernah uwayan
Kon kula ben panjenengan uwayan niku para tritan, Bu. Ngangga para tritan. Deng kadeng bedo uwayan ngujeh. Iki kase pengalaman para tritan, bedo tamu tak duli mule. Wah, uwayan di bolen. Uwai. Gak tekak. Tak mule bojen ranyen uwayan. Uwayan apa bening uwayan keton du, uwayan ngujeh. Ini kapas gula berpancingkan mepada bin kanjeng Nabi. Tak mungkin para tretan sejen. Anapa? Apa ini kebile ketondu sekoni uwayan. Napa boleh cek ketondu nasarah. Uwayna kadang sepolomi terjaran ngiding tetangga. Eko ngocak pak. Yeh mak ngangga kak teka ki jolok ni. On. Kini kasih nomor dua. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqa. Mun bedah keben para tretan sejenak. Keben ni keseliar napa nyaman. Sengamukan. Ni kebegitu beda Nabi kak dinton utot. Mun sahabin panjenengan ngamuk para tretan. Be, cak niro kanjeng Nabi. Solober tingin-ting Nabi ane sordep. Macan gak napa baik. Kenali kanjeng Nabi para tretan, neng-neng para tretan, tunduk ke gusteh kanjeng Nabi. Ini kata apa ada nasibat kanjeng Nabi, ben gula ben panjenengan saja. Dubabatun abadam fi jismil hasani, kanjeng Nabi mulai kikana sampai beliau wafat nikah. Beda nasib bagus nikah para tretan saja, tak pernah eteng keilalak. Lengkapnya bangun catat itu yang kehilala. Wah, oh, cara pakai yang uwayan lalak gunam gunung ada yang colok para tretan saja. Apa bau? Tiada yang kanjeng ucapan bau. Bau kapi para tretan jajal lu zaman di bedak dua re. Be, benih glowing beteng. Dari kanjeng Nabi. Bahkan para tretan tak langkong tak langkong. Kanjeng Nabi ini pernah setong bektu asaren para tretan beten gak dinto keluar telo. Wanyar. Beben kanjeng Nabi gak dinto para tretan sejenak ngalak bede pelon kanjeng Nabi ini kah? Bede nyap-nyap. Begitu banyak kanjeng Nabi bunga, apa mak bede aja. Seporan kanjeng Nabi pelon panjenengan ni kese pertama kening kebei tambah se nomor dua kening kebei minyak. Coba pelon dengan je kebei minyak. Mari mulung beko karo wah tepak karo para tretan saja. Dengan Jin Nabi. Bahkan dari luar biasa nang dalam cerita selain setong bektoh Sayyidatina Aisyah nikah masang bola. Kedalam jarum ni ketak sok masuk karena tempat dapat teng para tretan. Nabi masuk ke dalam para tretan teraan sarah sonar terak sarah. Kemudian Sayyidah Aisyah ni kebima bisa memasok bola ke dalam jarum. Gula bermancing kan? Bisa para tretan. Kenapa? Gui tolop. Muntak tolop gui HP para tretan saja. Dari keistimewaan kanjeng Nabi. Kula ben panjenengan selaku umat ta. Yakin bahwa Nabi gak dia gak dicok para tretan karena beliau nika orang seluar biasa ben istimewa para tretan sejenak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para tretan nang pan berempan keterangan abe tibi gak dicok para tretan sejenak nika termasuk orang sedirindukan oleh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berdasarlah setong keterangan ketika Nabi nikah masuk ke dalam setong kubur lastari Nabi gak dinto para tretan ucap assalamualaikum ya daro qaumi mukminin fa inna insyaallah bikum lahikun. Mari ucap gak dinto kanjeng Nabi ini kedebu senika engkok kerong ketangtan tretan sampai sahabat ucap alasna bi akhi ikhwanikum ya Rasulullah bi ikhwanika ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara panjenengan ya Rasulullah? Beni. Beenji beni tang tantretan. Beenji tang sahabat. Sedirindukan bingkok deki orang sepaki
seorang yang tak pernah ketemu ben engkau, dan deki orang yang datang di akhir zaman, karena orang yang tak pernah tahu ke engkau, tak pernah kenal ke engkau, keng orang yang cinta ke engkau. Napa bukti napa ratretan malam sudah juga dintoh tetih salang setong bukti kita nikah hadir di majlis katia kak dintoh sebagai sebuah napa nyaman komitmen gula ben pancingan nikah meyakinkan bahwa kita nikah cinta dekat Gusti Rasulullah. Seberikutnya napa neng siir nikah para tretan bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulim minhu fi alan. Kanjeng Nabi nikah para tretan mun debdek lauk ka dia kak dintok. Napa seneng didajak na kanjeng Nabi nikah padeng ka dia kanjeng Nabi nikah besdek lauk. Gula ben pancingan bisa, bisa. Dorong bacaan berisi pion. Aja sepion kanan kiri. Cengko tu mandelik melolot arah setan. Pancingan delik, mandelik ke kanan melolot. Tambu kiri kirinya. Napa sebenarnya neng budin kanjeng Nabi ni kah? Padeng ke kanjeng Nabi? Akah dia kanjeng Nabi ni kah? Ngabesakin kah ada? Ini kan luar biasa neng kanjeng Nabi. Lambok taring beda para tetan makin ni sombong. Beda orang aja len soko dari Jakarta ngangkui sepion gula ki engak ni. Jadi engok congok bi orang. Anjak mata dek lah aku nah. Can gula nah. Aja len nyorot dari Jakarta entar ke beli jan. Kan dek lah aku nah para tetan. Jangan numpak bis lebih cepat. Napa boleh numpak pesawat? Ini kenyaman nyari lah. Teroniro kanjeng Nabi tetap tak bisa para tretan saja. Seluar biasa para tretan wala yura asru baulim minhu fi alani. Kanjeng Nabi mun akemi para tretan saja. Kanjeng Nabi ini mun qadil hajah para tretan saja. Begitu lastari akemi lastari qadil hajah taduk lambat. Padah bi orang kajen. Akemi neng jedeng jak seram seminggu. Koning jedeng. Benikun koning biseng lah seng. Insyaallah wah berde tetangkan kampung kejedeng iya sok masuk be. Kasta para tretan mak tak jedeng dinda kau cek kastan beceng tak laju ya cekak sampai setia muntah iko. Anapa mak senikah para tretan? Karena bumi nikah mampu repuan kak angku nyepsep napa saya keluar dari beden aku steh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila na para tretan saja. Kanjeng Nabi ini katia kak dintor luar biasa sih. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yuradilluhu fi syamsi dzufatan. Kanjeng Nabi ini kemun asaren mak repat tamadem atenah mel. Nah, padebi pak bapak kak dintor metem atenah metem mak repat tah jege kajong. Kumantar kacong-kacong bahwa ini ketanda pak menoreng ini kan jaga tedung pas gini ikan jaga berarti sehat jantungnya mun gini ikan tak jaga soro periksa ke dokter pun jantungnya kurang sehat pun wala yuradilluhu fisyam sidhu fatoni ini kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kemun ajadun neng bebenare teranare pun ini keserak gue sawas pecerdasan orang yang para tretan ngabes kanjeng Nabi ini ketade jeng be jeng nah peringkat itu pas jendan jeng kini dek jeng be jeng nah buru tetangga nah wah coba lebat ke buru oh ulah ya berlebih itu rabi pas umat ulah itu tombol bi coba gue anapa tade jeng be jeng nah. Kanjeng Nabi jeneng neng beben teran areh tade jeng bejeng nah para tretan saja ni ka Nabi de gula ben pancenengan saja Nabi seluar biasa para tretan saja nah semampu ngayomin gula ben pancenengan saja beni kuneng tunyah para tretan pagi ya juna Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita semua ni kese akan menyelamatkan gula ben pancenengan saja. Katfahu qat'alata qawman idha jalasu
Kanjeng Nabi ini kemunjuk toju bi sera bisa os para tetan bi sera bisa os bi tekin gak napa bisa os para tetan beuna Kanjeng Nabi ini kah pasti lebih tekih etempeng teman duduknya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di kapan tak pande para tetan mun kak dinto pahoreng tekin 2 meter toju bi orang semeter setengah kita tetap tak teki para tetan semeter setengah apa muson 2 meter mun Kanjeng Nabi musorin 2 meter tetap tekjen Kanjeng Nabi tetap sogen Kanjeng Nabi miran sampai bereca ocaan para tretan sejenak Nabi kita nikah orang segendeng luar biasa tada orang segendeng agak hati Gusti Kanjeng Nabi kalau ben panjenengan neng Quran oning bahwa Nabi Allah Yusuf alaihi salam epelebet neng adan reng bini peneguk buah bi peneguk nating se napa nyaman se togel benibu wana tapi tanah dari gendeng Nabiullah Yusuf alaihissalam tapi ulama adebu para tretan jasa kaya gendeng gak dintoh para tretan bunter tekap jadi dua para tretan sesetong nih kaya tekap oleh separuh separuh nih setekapan separuh kak dintoh kagungna Nabiullah Yusuf alaihissalam seseparuh nih kak dintoh kagungna gula ben panjenengan sejenis mangkan gula ben panjenengan diciptakan terpak tak terpak loncong tak loncong aloncong anak pakarna pun oleh berempa para seperapat pun ini kembali orang sedunia para cerita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam separuh dan dikenyikan Kanjeng Nabi betapa kemudian gendeng Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi digambarkan gak dito para cerita boten bideng kolen bote ales tebel obun ni keikan lanjeng para cerita sih ini Kanjeng Nabi umur sebidak telok obenah kuning setong dua pada bi obuk bulan mun sembira docot para tretan ada pas nggak kok nggak anu keti ngadu keti aji kan nah maksudnya para tretan Nabi gula ben panjenengan bukan orang yang biasa-biasa tetapi orang yang seluar biasa. Kemudian para tretan sejenak ketika Nabi lahir gak dintos terakhir para tretan Nabi lahir dalam keadaan pon sonat dalam keadaan pon sonat mending gak dintos kan gue dalam tang anak temu sonat lah sonat jin kan bila beda jin ke sekolah sonat para tretan sejenak Nabi ini kah kondisi dalam kondisi punya sunat. Nabi Ibrahim para tretan emban Kanjeng Nabi ini kah. Ini kah sunat dengan kui pelong para tretan saja. Karena pun umur belum bolo. Tiba-tiba komel. Mengki kan pacat sedih keceritan. Gue namun Masya Allah para tretan saja. Ninggalin pancu dengan orang-orang yang saya tertinggal. Badan ng Afrika kalau jaring sonat pon pah esabek ning telenan pa langsung ya pedeng pedeng ngene kok mun pas tepak ka helm tak pas lober ora cerita raba di kandik Nabi ka dia kak dinto hadil khasa'i sofa nikah sifat khususi yana Kanjeng Nabi ora cerita mesti aja sesera seorang yang seapal terhadap khususi yana wacana Kanjeng Nabi lam yahtalim qattu toha mutlakon abada sampai terakhir fahfad hatakun amin apalagi maka orang yang bakal selamat min sarrinarin dari cuban apoi dari ketonon para tretan wa surrokin benderi kemalingan wa mimihani benderi fitnah benderi ujian-ujian saya lain bila salah setong diantara nah gula ben panjenengan saja sekut mireng dari guru-guru kita semua para tretan saja nah sopaja abek kadintoh kun ngateng dek Gusti Kanjeng Nabi kelaben mabenyak mau sholawat dek Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pedemang napon kuda ben panjenengan mau sholawat bila na para tretan abek ni kekotu ngakoni bahwa abek ni kepacet tokang kebaitu usah para tretan abek ni akonin bahwa setiap saat kuda ben panjenengan mungkin tak aromasa kebaitu usah
tapi dengkadeng pandangan makrifat kula ben panjenengan nika agebe dosa ate kula ben panjenengan agebe dosa tengka kula ben panjenengan agebe dosa jek kebeter para tretan mun dosa kenika urusna ben Allah Subhanahu wa taala debun Kanjeng Nabi syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat ya bagi bagi bingkok ketang umat seendi dosa raja jadi kan Nabi sampai dalam hadis selain Kanjeng Nabi para tretan sejenak kullu ummati yadkhuluna aljannah illa man abatang umat kafiria baki masuk surga kafir kecuali orang setanda qalu wa may ya rasulullah seher setanda orang yang tak taat kangko ben maksiat kangko napa maksudnya para tretan abe nika pun makin tak usah begrebek bahasa kembang abe aja ke salat nembe betoh para tretan aja ke pasahan bulan Ramadan kemudian napanya mana makeluar zakat ketika sudah tiba waktunya benda pak nisofa makeluar zakat fitrah ketika gula ben pancirkan haji mun mampu para tretan saja ini kapan cukup abak ini kalau nang tenang kondi ini para tretan sepenting pun bajeng 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 sedih kapan tak sami kere terima panjang penting bajeng pun mun gentek husuk para tretan melarat coba ini kembali cerita Sayyidina Ali ini kan raja nah husuk bahkan Nabi ini kadabu ana madinatul ilm wa aliyun bagua engkau riyah kota na ilmu benglah bengar Sayyidina Ali husuk noreng Sayyidina Ali setong bekto sarang Kanjeng Nabi para tretan saja dia tes Ali ben bejeng durokaat pahusuk mun ben husuk ebrin tentang sorban salah bejeng durokaat kisah dina Ali kadin to para tretan alim sahabat Kanjeng Nabi beni kun alim mantona Kanjeng Nabi kisah bawa pun Kanjeng Nabi soro solat ketika lestari solat dorokat etanya akin sarang Kanjeng Nabi darem beli seporan Kanjeng Nabi dan kau le tahu su solat napa boleh kun Ali kanjo para tretan dan ini kenapa maksudnya para tretan abah ni kepon aje lenakin perintah Allah, perintah Gusti Kanjeng Nabi, berusaha sekuat tenaga kaangku aja wilarang Allah benaran Kanjeng Nabi, selesai urus abah tibi para tretan saja. Insyaallah ejamin swarga sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ika alhamdulillah nika jamaah selawat nariah. Masyaallah. Insyaallah pada jelasakin apa bacaan solawat naria para tretan halu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib. Ini kabeh luar biasa. Apa nyaman? Maelang keruwetan-keruwetan. Kemudian wa tunalu bil raghaib misalah ma oleh sesuatu hal yang diinginkan. Wa tuqda bil hawaij kemudian memenuhi hajat-hajat guluban panjenengan saja ini kan luar biasa baik istiqomah pun ajunan seneng maca salawat nariah salawat nariah debu nyai gila panjenengan kun bisa salawat jibril salawat jibril tak melarat milan debu na ulama para tretan saja mun urusan akhirat cukup panjenengan mau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala tapi mun panjenengan diajet dunya pas sampurna maca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ireng para tretan ireng panjenengan sedikit ini kamu tak usah kecerita banyak orang yang berhasil kelaban katikan itu kenapa buat ini kamu masuk salawat mereka pula kisah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masalah? Karena Kanjeng Nabi. Mirane baca juk tojuk ngireng, baca manceng ngireng, baca tandik wudu ngireng, tak ngedebdek berek ngireng selawat ni pasti terima salam Allah. Tapi mun ajunan maos wiritan-wiritan selain ka dia tasbih. Subhanallah, Allahu Akbar, kemudian astagfirullahal azim. Atena panjenengan ongku-ongku kudu nyambung dek Allah Subhanahu wa taala. Keng mun selawat bebas. Mangkan mun majelis selawat karo para tretan sejuna. Dateng
tak maca salawat pun tak senikan. Ji. Pokok kun nurok senikan. Dan ni kami mereka catat beni maca salawat. Kenapa? Kun nganu serban. Jadi kadang-kadang orang nurok majlis salawat ni kadang-kadang para tretan tak ada syariatmu pokok nurok para tretan debak kasar pokok alung bolong ki bener bae banyak manfaat. Tapi mun tak macan apa para tretan ya datang ke majlis sing tak ngono apa sakali jo. Ni kan mereka. Mila nak kanjeng Nabi gak dintoh para tretan orang yang luar biasa abe ni ke pentor ocak ke guru-guru kita semua para tretan bagus bentetang ke para tretan saja nah urusan kita nang akhirat kita selesai jalan kemudahan saya paringi kanjeng Nabi salah setong contoh nasa nikah setong bektoh kusteh kanjeng Nabi nikah alung polong sarang para sahabat hadis gak dintoh diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Along bolong, waktu along bolong kita tangbi sahabat, hari kita udah mati, lebet. Begitu lebet, atanya kanjeng Nabi, siapa orang saya mati? Debun sahabat, para tretan saja. Apa? Debun kanjeng Nabi, debun sahabat, kaisa orang tak bagus kanjeng Nabi, tak bagus ke tetangga, tak jalan nakin perintah rapan jenengan. Kat setong kalimat si keluar dari lesan kanjeng Nabi semulia, kalimat wajabat. Senomor dua para tretan setuju. Baris di kebodoh boleh ribut. Kanjeng Nabi tanya siapa orang? Kaisa saya kanjeng Nabi mapan orang. Taatkah debun panjenengan bagus ke tetangga. Kanjeng Nabi juga ada bu kelaban kalimat setong wajaban. Sahabat penasaran para tretan apa kanjeng Nabi remak dua hal. Saya tak pada kanjeng Nabi dah pada ajau wajaban. Tanya akin, ana apa kanjeng Nabi? Mak dua hal si berbeda panjenengan aja kelaben kalimat wajaban. Debun kanjeng Nabi para tetan, karena saya pertama ruah banyak saya encuba, maka orang ruah wajib masuk neraka na Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor dua ruah karena banyak saya bagus, maka orang ruah wajib masuk surga na Allah. Tanya akin para tretan yang riwayat kak dinto menabi esak seenring kampah katina apa kanjeng Nabi wajib menabi esak seenring keterlok katina apa kanjeng Nabi wajib dalam riwayat kak dinto kengkun tak terosakin mun esak seenring kedua bahasa gembang para tretan seyen masa abe dikataan dia akan cakunding telokan kan nasib apa karena sargan lu odik kita nikah pun nikah musuh itu tak kita ada saya senang kegulaban panjenengan saja masak nyari telok karena tanamu sabaran sampai kemudian ketika beda orang sabung umur kan keperan kita semua nikah kiai nak saya mari macatal ken kulinya on persaksian ke panjenengan saja saya napa tak saya kan sedih kan hei bener oh tapi tak pilihan saya napa saya mana tak usah tak saya napa saya napa panjenengan mengantarkan mayit kat itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala panjenengan usah tak saya orang yang dikata selamat ya jun Allah Subhanahu wa taala ya mulai makin tau orang janji tapi dengkat deng wara tetan tak langkong ini kemenung compo justru kancah saya semak karo dengkat deng saya berkenengat wara tetan mare talken Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Mare pon ngucak pleman selain ngucak abi pon malaikat. Sarah gede kami guna malam baik wa. Apa palang riko ibu. Asalah mapan para trita geger tak mapan. Mun parna malaikat geuteun kurang rajin bulan di geute. Dari bunggal nyore. Torena. Justru kan jadi kabaran misal mila nak kanjeng Nabi ini ada bu leban panjenengan saja mun ben entar ke orang mate ambuin benta juben mun be nyambangi orang sakit ambui kan de juben anapa di annal malaikat di annal malaikat tu aminu ala ma taqul karena malaikat kak dinto para tretan mengaminkan napa se kebenta ben ke se debu leban panjenengan saja
bila pun mati para terita nausen kak dinto kelakon apun katia kak dinto tikel jaga bentar malah tak nambah seksa dengkat-dengkan jana para terita wah karu ada karen tetang ke karu saya rasa ini masya Allah tukang rasanan karu mulai dari timur sampai ke bawah gemet tetang ke nih ke bawah pun ambui ambui kenapa? Karena genikah seakan tidak menyelamatkan gulaben panjenengan saja milanah para tretan apolong sarang keluarga apolong sarang tetangga sebagai sebuah ajaran akusteh kanjeng nabi nikah mun mapan ke keluarga akhir juga mapan mun mapan ke tetangga juga akhir bekal mapan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para tretan adebu atanya kanya kasah betul manil muflis siapa orang yang bangkrut dia jawabun sahabat ya kuluna akalu al muflisu man la dirhama wala mata reng bangkrut ni kan yang nabi orang yang setandi itunya tapi kenapa dia mengenai nabi benih-benih dia orang yang bangkrut dia orang yang dari golong datang umat sematerinya nyambi kenjernah pasah nyambih kenjernah sholat nyambih kenjernah zakat nyambih kenjernah kebagusan-kebagusan keng orang dia bangkrut apa mak bangkrut daun kanjeng nabi pertama orang kak dintoh berbuat zalim ke orang lain kemudian misoin orang wasyatama hada wa akalama la hada daun kanjeng nabi orang yang akan han orang semusoin semisoin orang yang kemudian melukai orang lain kenapa maksudnya? Kenceran bahasanya itu ke orang yang dolemin kenceran sholatnya bagi ke orang yang esakein sampai kemudian habis ketika pun tada maka kecubaan orang yang dolemin juga bagi ke orang yang tidak milanah para tretan sejena odi nikah kuning sekecil toreh pemahapan ke tetangga pemahapan ke keluarga jaga abek tibi jaga keluarga kita kita senang kegiatan majlis katia kak dintos salawatan kak dimak bisa os para tretan saja pesenang apolong sarang tetangga sarang keluarga anak pamak senikah debun kanjeng nabi maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan napa sih menurut pandangan orang-orang Islam kak dintos bagus maka minangkah kak dinto juga bagus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tore abah ni kodi tak usah wat megawat pun tak usah wat megawat segawat berdalam berfir'on pun pon cukup fir'on pun tak usah tambah tak ada orang gawat ngak fir'on ni para tretan fir'on ni ketika titi raja soki para tretan benikun geni kesombongan sampai ngaku pengiran pon cokop gini kapan abah tibi ini kan para tretan toreh laksanakin perintah nabi jaga sholat lima bekto kuleben panjenengan saja karena sholat lima bekto kak dinto salah setong modal saya luar biasa kangkui kuleben panjenengan kak dinto bisa masuk suarga Allah subhanahu wa ta'ala ilah pebanyak baca sholawat bebegus apolong sarang tetangga pemapan kehidupan kita semua para tretan cak procak dalam kehidupan bermasyarakat agar abek nikah ketika abek nikah peleman eka sedih eka susah men orang ketika abek lahir nikah prinsip para tretan abek nikah nangis tapi masyarakat lingkungan guleben panjenengan nikah seneng abes lahir guleben panjenengan sejak balik mati guleben panjenengan nikah eka senengi tetang ada laubus aman di nari lah iku wah mencompok ni bedo ada cerita wah ada lah iku aman lah nak lah iku aman lah iku palang memang di kawar ada cerita saja milanah nyireng kesempatan saya bagi saya diberikan Allah ke guleben panjenengan para tretan dalam nata kehidupan saya bekal datang para tretan saja nah ngireng teguh prinsip napa saya sampai yakin kanjeng nabi para tretan bahwa hidup kanjeng nabi ini ke satu kebagusan keguleben panjenengan saya itu kanjeng nabi kak dintoh para tretan sejenah
Beni seteh seseong guna waratetan karena Nabi gak ditop pada dasarnya ti bedeh neng tengah-tengah kita semua. Milana waratetan sejenah bedeh bacaan waratetan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nangki mukhattab waratetan sejenah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rasul ini ibadah di tengah-tengah kita semua. Abah ni kesekut mireng para tretan sejenak setong bektok. Mereka benih cerita hurufat para tretan. Setong bektok ke Hamid Pasuruan gak dito para tretan dalam bacaan dalam bektok maca solawat pas mahalul kiam beliau ni kata mancung. Tapi ojo. Tanya akhir. Ajunan dalam mahalul kiam mata jaga. Dari mengkau si aja ke jaring keadaan kau berkustih kanjeng Nabi. Artinya apa? Bahwa Nabi ini ada di sekitar gula berbanci dengan saja. Mirana abah ini kasarau pesering ya Allah. Tetap akin dengan atetan gula ini cinta kanjeng Nabi. Ben izinin abdi neka dito bisa ngabes kanjeng Nabi. Neng dalam keberadaan terjaga maupun dalam keberadaan mimpi. Pentak ini kakak pengiran. Milana para tretan saja nah. Sekali lagi ngireng setiap maulid Nabi songgun gibni setiap maulid Nabi para tretan setiap Senin abah nikah mau solawat atau setiap bekto kita mau solawat setiap hari mau solawat karena bacaan solawat kak dinta luar biasa ada salah satu cerita nikah satu cerita unggun kula ngakui kancah sukses luar biasa ke ekonomi nah para tretan saja tataan kehidupan keluarga ini luar biasa lamben orang kula tanya apa benda saya engkau harus menentar ke kantor sebelum kau berangkat engkau ke motor engkau kutu maca sholawat sebu balik nah apa bacaan sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad berempat ada pas perapat jam sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala nah apa mak guru mucak sukses para tretan guru dari oni wikan jenik kan saya datang sekat lima orang apa umroh kebi wikan jenik yang beri korban ini ke para tretan sahabatnya satu sebiki limosin kepi bedus sesebu makan gula tanya apa sesebut bahwa kok nengkok ini pertama kering tua kok amul jakin senomor dua kok sebelum berangkat ke kantor ya engkau mau sholawat ke kustai kanjeng Nabi banyakan sebu kala kita usah sebu pun satu sebiak diskon pun diskon kuganggu sallallahu alaihi wasallam bahkan bade cerita para tetan bade belih perempuan nang pasar kelakona ni kata oning jati bin nikah yang kak beli sareng Allah saya baca selawatku sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam milana mumpung ki kula ben panjenengan paring kesempatan para tetan ireng manfaataki kesempatan kita semua sepon menjelang abek tibik ni kata akhir abid pole para tetan sejenah abek nikah ngiring manfaatakin kagui menyak maca selawat seroning kusteh kanjeng Nabi kelabuan bacaan solawat gulaban panjenengan saja nyafaatin gulaban panjenengan benikun neng yakhirat tapi neng itunya oleh syafaat kusteh kanjeng Nabi para tretan saja sesami mulja kula keng cek payan songguna cek payan songgun taro para tretan saja nah bekabit keng gula cek payan sarah kula sesaking tak ewa kula insyaallah tak kekanjir sangkuni banyak mari maghrib acara pinten gula gula ada pak neng probolik ada pak neng Probolinggo para tetan gula yang di Jakarta nih kata pun gula duhur rapat neng kantor sampai maghrib karena teru nggak gula pas EWA panjenengan di jadwal neng kajen aduh gula pandang sangkuni neng gerlober lah gue kisong pun gula tak temangki wi Pak Basir sih kacang pon ini kapan berpan kali tak temangki wi gula tindak pon telpon wi pon kau wi gula ya alhamdulillah ki takdir para tretan song pun cek payan gula kaya ngejek aja para tretan saja muka muka para tretan saja gula ben banci dengan termasuk di antara umat saya cintai kanjeng Nabi abah tapi ini kamu kau tahu saja tidak budi saja tidak budi amaliyah gula ben banci dengan saja solat gula ben banci dengan saja tidak budi saja tambah khusuk kehidupan gula ben banci dengan saja urusan rumah tangga urusan kelakuan saja ndak budi mah tertambah itu saya sareng Allah Subhanahu wa taala ngadep dek Allah muga-muga kita ni kaya takdir mati dalam keadaan husnul khatimah tak langkong nyun sporah kak dintos ya kare saya bisa sampai yakin abdinal fakir nyun sporah Allahumma fikir lakum itariq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tretan seje sami mulje ngireng sabuluna tuah kita mau Fatihah dipindhi. Kula paringi ijazah sareng Ki Mustofa Bisri. Menabi sabuluna tuah dipun beliau nika. Bahan mun diajet apa? Maca selawat, maca Fatihah. Debakkan iya karena butuh iya karena setain becah sebelah sekali ngenbengen apa saya kata robot jadi ngenbengen mulai mangken waratretan apa saya kata robot dengan baju dengan saja ngereng kita awali dimin waratretan saja ngeleben bacaan suratul Fatihah sebelumnah baca surat Fatihah nikah ngereng kita tawasul beliau nikah oleh ijazah dari Ki Zainal Abidin, Ki Zainal Abidin oleh ijazah dari Ki Munawir Kerapak Jogja, orang yang ngibe Quran pertama kali ke Indonesia. Ki Munawir nikah ngapa lagi Quran kuning 40 hari. Nah, ngiring Fatihah dimin waratetan hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli wati baitihi wa hadrat Ki Munawir Kerapak Jogja wa hadrat Ki Zainal Abidin ala takum sahabat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu iyyaka nasta'in iyyaka na'budu iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna natawajjahu ilaka bi asmaikal 'azhim ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-'aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir subhanallah ma syakur. Allahumma ighfir jami'i dhunubina ya Allah wa dhunubi zawjatina wa awladina ya Allah wa walidina ya Allah wa liman haqqa 'alaina ya Allah ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wa iyyahum ila siratikal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما. اللهم اجعلنا وأهلنا أولادنا وذريتنا يا الله اجعلنا وإياهم من أهل التقى وأهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم زدنا علما نافعا ولم تقبله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. Rabbana ughfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbi ughfir lana wa liwalidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma akhtim lana wa man intasaba ilayna ya Allah bi khusnil khatimah wa la takhtimna wa iyyam bi su'il khatimah. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ونحفظك عمن سواك. اللهم يسر لنا امورنا كلها يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا يا الله كل عسير سهل علينا كل عسير وجاه البشير ونذير صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اللهم ارزقنا يا الله رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامة. اللهم ارزقنا يا الله رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامة. اللهم ارزقنا يا الله رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامة. اللهم حسن مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. Disampaikan terima kasih. Demikian mawaddah hasanah dan doa telah kita simak bersama dan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Didik Humaidi. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah hadirin dan panitia
yang telah berpartisipasi dalam acara pengajian umum yang diselenggarakan oleh Yayasan Alina Yaskorjo dan Majelis Salawat Nariyah Halusto dari Betan Kauleh Malaman Nabi Bedapa Matori Sekorang Nyampurna Haki Nyon Saporasi Sebung Betes Wallahul Muafiq Ila Qawmi Tariq. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.